Live Radio UIM Rentasi Minda. Anda, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di Live Radio UIM Rentasi Minda. Anda dan pastinya pagi ini bertemu dengan Fatin untuk segmen Fik Ibadat dan juga tetamu undangan Fatin, iaitu Profesor Mahathir Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ini ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, bertemu lagi untuk segmen Fik Ibadat pada pagi ini Ustaz ya. Okey Ustaz, mungkin ada yang di luar sana tidak mendengarkan kita pada segmen yang lepas ataupun pada minggu lepas. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang tajuk dan sedikit intipati yang terdapat di dalam perbincangan kita yang lepas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan ini, yang mana kita akan membincangkan perkara-perkara yang ada dalam modul kita. Modul apa nama? ABSB 3103 Fiqh Ibadat. Ya. Jadi ibadat kita sekarang ni ialah ibadat Haji dan Umrah. Jadi dalam perjumpaan yang lepas kita telah membincangkan tentang apa itu haji, dan kemudian kita bincangkan tentang rukun-rukun haji. Kita tahu ibadat Islam ni semua dia ada syarat dan rukun. Kita salat pun ada syarat dan rukun. Puasa pun ada syarat dan rukun. Haji pun ada syarat dan rukun. Antara rukunnya ialah ihram. Lepas ada ihram, pergi wukuf di Arafah, pergi sa'i, pergi tawaf dulu, lepas tawaf sa'i, nanti berjukur, habis. Sikit je. Sikit saja. Tetapi nak berlaku yang sikit tu makan masalah. Sebab kita niat, kita bincang dulu, kita niat. Kita tak bincang lagi ya. Niat tu maknanya kena pakai ihram. Bagi orang perempuan sama aja pakaiannya. Pakaian yang betul aurat. Tapi bagi lelaki, ihram tu dia pakai dua lai kain saja. Satu kain pakai, satu kain diselimut. Itu namanya ihram. Kemudian dia niat. Lepas niat, haji, pergilah berukuf di Arafah pada 10 hari bulan 9 hari bulan saja. Maknanya 10 tu dah ada di sana. 9 ke 10. Lepas tu dah lepas 10, ada setengah orang, dia balik ke Mekah untuk tawaf, ada setengah terus pergi ke Mina untuk apa nama dipanggil, bermalam di Mina selama 3 hari. Lepas tawaf sahnya habislah. Itu rukun yang kita bincang dahulu. Kemudian kita bincang juga tentang jenis-jenis ataupun cara mengerjakan haji. Ada yang dipanggil haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Kita telah jelaskan dulu, haji ifrad tu ialah haji dia mengerjakan haji dan umrah. Tetapi ifrad tu dia mengerjakan haji dahulu. Selesai haji baru buat kemudian umrah. Kemudian dia ihram pula untuk umrah. Itu namanya haji ifrad. Haji tamattu ni dia pergi Mekah, dia buat umrah dulu dalam musim haji, dalam musim haji. Jadi dia buat umrah. Lepas tu dia tahalul, rehat, kemudian baru buat haji pula. Itu namanya haji tamattu. Tamattu tu maknanya bersenang-senang. Jadi lepas buat umrah, rehat. Itu buat haji. Haji qiran ni ialah dia buat serentak. Dia niat, niat itulah haji dan juga itulah umrah. Biasanya dia niat, aku mengerjakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Jadi dia pakai ihram, itulah ihram haji, itulah ihram umrah. Itulah tawaf haji, itulah tawaf umrah. Ini biasanya bagi orang yang pergi lewat nak balik awal. Dia tak ada masa. Dia buat serentak. Itu jenis-jenis haji yang kita bincang dulu dan cara-cara melakukannya. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang tajuk kita pada hari ini. Hari ini insyaAllah kita akan sambung lagi, masih juga tentang bab haji dan umrah, iaitu tentang syarat-syarat wajib haji dan umrah. Okey Ustaz, kita berhenti dah seketika. Okey. Kita akan balik selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana yang ke mana, kena terus setia mendengarkan kami di Air Radio UIM Rentasi Minda Anda. Pastinya anda masih lagi bertemu dengan Fatin di sini dan juga Profesor Mahathir Dr. Muhammad Yusof Ahmad, dimelandikan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Malaysia untuk segmen Fik Ibadat yang kudara secara langsung setiap hari Jumaat pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Dan hari ini Ustaz, kita nak berkongsi dengan pendengar semua di luar sana berkenaan masih lagi tentang haji dan umrah Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang syarat haji. Silakan. Syarat wajib haji. Syarat wajib, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam Islam ni kita dah biasa. Kalau kita bincang tentang hukum, ibadat, mesti dia ada yang pertama syarat wajib. Yang kedua syarat sah. Yang ketiga tu rukun. Apa beza tiga ni? Syarat wajib tu maknanya
kita mesti memenuhi syarat-syarat itu sebelum syarat, kita melakukan. Kalau tak ada syarat, tak wajib. Tak wajib. Syarat sah, maknanya kalau tak ada syarat, ibadat itu tak tidak sah. Misalnya, nak solat mesti memakai pakaian yang untuk aurat yang suci. Tiba dia pakai yang tak suci. Tak sah. Untuk aurat juga tapi tak sah. Syarat sah. Syarat wajib tak cukup, syarat tak wajib. Misalnya solat, syarat solat wajibnya bila masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tak wajiblah. Haji macam juga. Haji ni ada syarat sah dan ada syarat wajib. Pagi ni kita nak bincang tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji. Dan juga umrah. Jadi haji tu kita tahu satu keperduan ke atas umat Islam. Keperduan tu dah diturunkan Al-Quran kepada kita. Semua wala wajib mengerjakan haji. Tapi syaratnya apa dia? Yang pertama syarat Islam. Syarat kita ada pertama yang wajib. Kita memang dah Islam. Maka kita wajib menunaikan ibadah haji. Selesai. Yang kedua baligh. Baligh maknanya cukup umur lah. Kita semua tahu sebab baligh ya. Jadi kalau kanak-kanak tu dia belum baligh, umur dia baru 9 tahun, maka dia tak wajib. Habis macam mana bapa dia, mak dia bawa pergi kerja haji. Pergi kerja haji boleh, tak salah. Dia buat betul, dia dapat pahala, sah je dah. Tapi besok dia balik, dia kena buat lagi sekali. Sebab yang dia buat pada masa itu, dia belum balik lagi. Dia belum sampai kewajipan lagi. Jadi tapi kalau dah balik tak buat, syarat lain ada, tak boleh lah. Kewajipan tu ada. Misalnya dia balik tapi tak berakal. Umurnya dah cukup, umurnya dah sampai lah 15 tahun, dah cukup umur lah balik. Tapi dia ni tak berapa, tak cerdik lah, tak cukup akal. Kadang-kadang gila. Kadang-kadang tak sampai pakai gila, tapi dia bodoh, tak ketahuan, tak kenal orang. Itu pun dikatakan tak cukup akal. Tak cukup akal lah. Tak berakal. Jadi berakal pada masa tu dia tak wajib. Wajib lagi. Tapi mak bapak bawa dia juga pergi bagi haji. Dia tak tahu apa, dia ikut je orang. Haji dia tak sah sebab dia tak tahu. Jadi kalau katakan lepas satu masa nanti, umur dia 20-30, dia sihat betul, pada masa tu kewajipan tu datang balik. Sebab apa? Sejak dulu dia tak berakal, sekarang dia berakal. Sama juga syarat yang keempat, iaitu merdeka. Maksud merdeka ni bukan hamba. Bukan hamba. Orang yang jadi hamba orang, dia wajib haji, tetapi syarat wajib tu tak sampai sebab dia masih jadi hamba. Bila dia dimerdekakan, maka dia wajib. Tetapi hamba ni berbeza pula. Misalnya dia tak wajib. Kalau tuan dia bawa dia pergi haji, sebab dia jadi hamba, dia suruh buat kerja di sana pun, haji dia sah. Sebab apa? Sebab dia memang dah mengerjakan haji. Berbeza dengan orang yang tak baligh. Orang yang tak baligh, dia pergi buat kerja haji, haji sah, tapi besok dia balik, dia kena lakukan lagi. Sebab kewajipan dia tu ialah semasa dia baligh. Itu biasa dia. Jadi orang merdeka ni, malam macam kita ni orang merdeka lah, sebab kita ni bukan hamba. Baik, satu lagi syarat dia yang dipanggil istita'ah. Makna istita'ah tu berkuasa sampai ke sana. Berkuasa tu banyak perkaranya yang berkaitan. Yang pertama, cukup apa kita panggil? Kewangan. Cukup kewangan. Katakan sekarang ni nak pergi haji, kena ada RM15,000 misalnya. Dia ada cukup RM15,000 boleh pergi. Maka tu nama dia dah cukup dah. Maksudnya dah boleh lah untuk kita mengerjakan dah boleh haji. Dia dah wajib dah. Dia dah wajib pergi haji sebab dah cukup. Cuma sekarang di Malaysia ni kita ada lagi satu. Walaupun dah wajib, walaupun dah cukup duit, tetapi giliran. Zaman dulu daftar nama boleh pergi. Sekarang siapa beritahu kat saya baru-baru ni, dia kata saya daftar haji ustaz, tapi saya boleh pergi lagi 23 tahun. Maksudnya giliran kita, giliran tu dia akan tu sampai lama lagi lah. Jadi pada masa tu dia dianggap tidak ada istita'ah, sebab kita tak boleh pergi sendiri. Untuk benda lain kita boleh pergi sendiri, naik kuat terbang pergi sendiri. Untuk haji dia tak boleh, sebab dia antara kerajaan dengan kerajaan. Semua kerajaan di dunia ni dia kena hubungan antara kerajaan. Saudi kata kami nak orang Malaysia sebanyak
20,000. Mm-hmm. Kita hantar 20,000 saja. Mm-hmm. Lebih tak ada tempat. Hmm. Maksudnya perjanjianlah perjanjian antara kerajaan dan juga kerajaan Arab kota. Mm-hmm. Jadi di luar kota tu dianggap tidak ada istitoah. Duit dah cukup, akal sehat, tetapi istitoah tidak ada. Itu dikatakan istitoah. Dulu istitoah satu aja. Tak cukup duit. Tapi sekarang menunggu giliran tu lah yang sekarang duit dah cukup tetapi tak boleh yang pergi agak, sebab agak lama juga untuk kita pergi begitu sampai ke sana lah. Ya. Baik, yang keduanya istitoah juga kenderaan. Dulu kenderaan tak ada. Pulang kenderaan pun naik kapal laut. Sekarang tak apa dah Ustaz. Sekarang tempat-tempat banyak. Teknologi canggih dah sekarang. Mungkin duit pula tak ada. Orang yang tak ada duit, dia anggap dia tidak ada istitoah. Sebab nak bayar tambang dan tambang, sebagainya. Tambang, pengurusan di sana dan sebagainya. Ataupun duit ada, tenaga tak ada. Maksudnya daripada segi kesihatan kita, tak berapa nak mengizinkan. Pergi doktor, doktor tak boleh pergi. Sebab kamu gini. Walaupun duit dah cukup, tempat kosong dah ada, giliran dah sampai, tapi dia kata tak boleh pergi, maka dia dianggap tidak ada istitoah. Jadi kemampuan untuk sampai tu tak ada. Ataupun zaman perang, bila perang kita nak pergi dengan kapal terbang, bahaya kapal terbang, duduk terbang ke atas, kalau tembak boleh kena kita. Pada masa tu pun dikatakan tidak ada istitoah. Sebab keadaan tidak mengizinkan, keadaan tu apa nama membimbangkan, mengancam tempat berperang tempat tu, tempat orang kerja haji, jalan kita nak pergi. Jadi masa tu dikatakan tidak ada istitoah, tidak mampu. Itu di antara tafsiran-tafsiran dalam kitab-kitab fiqah lah yang dikatakan tidak mampu tu macam itu. Ya, sama ada kewangan, kesihatan ataupun dalam kitab fiqah kata aman di jalan. Aman. Aman tu tak ada perang lah. Kalau perang kita pergi tak aman dan kita pun dalam keadaan masalah, berbahaya, pada masa tu kita dianggap tidak mampu pergi lagi. Jadi syarat wajib tu tak cukup. Satu lagi yang kita kena tahu iaitu wanita. Wanita ni dia nak pergi haji, dia mesti ditemani oleh suami ataupun mahram. Dia tak boleh pergi seorang-seorang. Habis sekarang pergi seorang macam mana? Adalah cara dia, tabung haji aturkan. Dia panggil apa istilah dia, mahram sama-sama perempuan. Bila perempuan ada 5-6 orang, maksudnya maka pergi macam Kumpulan. Semuanya wanita dia panggil, lah. Dia panggil, maksudnya dia panggil kalau macam tu bolehlah kita pergi sama-sama lah boleh, maksudnya. Itu bagi perempuan yang berumur 50 ke atas. Perempuan di bawah 50 ni dia kena pergi dengan mahram juga. Sama ada suami dia, abang dia, adik dia. Maksudnya yang tadi tu pengecualian untuk mereka yang 50 tahun ke atas. Dipanggil Usbatun Nisa. Maksudnya Usbatun Nisa yang akan pergi dengan dia tu akan bantu dia lah sama-sama. Jadi Usbatun Nisa ni dia sama-sama dia, sama-sama perempuan. 50 tahun ke atas dia sama-sama perempuan. Jadi dia mahram sama-sama dia. Apa-apa hal dia sama-sama dia lah. Itu dipanggil Usbatun Nisa. Tapi perempuan yang budak tu tak boleh, dia mesti kena ada mahram juga. Dia kena ada mahram. Kena ada mahram juga Ustaz. Itu dia antara syarat wajib haji Ustaz ya. Walaupun kita kongsikan dengan pendengar semua di luar sana. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana, terus mendengarkan segmen Fi Ibadat. Kerana selepas ini kita nak berkongsi tentang mikot Ustaz, mikot haji. Okey, dan kita berhenti lihat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. iRadio UUM Rantasi Minda Anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan kami di iRadio UUM Rantasi Minda Anda. Pastinya masih lagi bertemu Kak Fatin di sini sehingga jam 11 pagi nanti dalam segmen Fi Ibadat. Okey Ustaz, mungkin tadi telah kita berkongsi Ustaz dengan pendengar tentang syarat wajib haji, ada 6 semuanya. Okey, mungkin Ustaz nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang haji ni berkenaan dengan mikot haji ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara dalam haji ini dipanggil miqat. Apa makna miqat? Nak terjemah dalam bahasa Melayu, miqat ni tak ada perkataan lah.
Miqat ni ada dua, satu miqat zamani, satu miqat makani. Jadi kalau miqat zamani itu kita kata masa yang sebenarnya, masa kita nak kerja itu bila? Itu miqat zamani. Miqat makani itu tempat kita nak niat haji itu di mana? Itu namanya panggil miqat ya. Nak terjemah miqat dalam bahasa Melayu yang tepat memang tak boleh Ustaz ya. Saya tak jumpa lagi lah. Boleh aku tak jumpa lagi lah. Baik, miqat zamani maksudnya ialah masa untuk kita niat haji. Bila? Untuk kita kita bekah termasuk dalam modul kita ni. Masa untuk niat haji atau miqat zamani bermula daripada satu Syawal. Satu Syawal tu ya raya lah. Kan? Satu Syawal tu kita boleh dah niat haji. Tapi kalau niat masa tu lama lah. Kan? Dua bulan, tiga bulan nak tunggu tu. Jadi maknanya orang tak niat haji masa tu. Orang niat haji besok nak pergi, orang niat haji. Sebab apa nak pakai haram lama-lama. Jadi boleh juga dia niat umrah saja pada masa tu. Sebab dia kena niat haji ni dalam musim haji. Dia tak boleh niat haji masa musim dia sekarang niat haji pergi Mekah nak niat haji sekarang tak sah sebab bukan musim haji, bukan musim dia, bukan miqat. Bukan miqat zaman ini dah. Dia nak niat haji ni bermula daripada satu Syawal. Satu Syawal tu baru kita boleh niat. Tapi kalau kita niat haji pada masa tu, kalau kita nak haji apa namanya, kita nak buat haji apa, haji tamatuk lah. Haji tamatuk lah tu dia buat umrah dahulu lah, umrah, buat umrah. Niat umrah lah, tak niat haji. Nanti nak niat haji itu dah 9-8 Zulhijjah pun niat haji pula. Jadi maknanya kita tahu sajalah. Yang penting kita nak tahu miqat yang sebenarnya, niat haji itu bila. Secara umumnya kita boleh niat haji sejak belas Syawal lagi. Satu Syawal. Kita niat haji sebelum tu tak sah. Tak sah haji itu. Dan dia jadi umrah. Sebab kita berniat tu bukan dalam bukan musim dalam haji ataupun masa yang haji ditentukan lah. Jadi niat kita tu jadi niat umrah. Sebab musim haji dah tetap lah. Dah tetap dah. Dalam Quran mengatakan Al-Hajju Ashhur Ma'lumat. Haji itu ialah pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan yang tertentu tu ialah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Tiga bulan tu je. Lain bukan bulan haji. Niat pergi bulan Ramadan tak sah. Itu di mana miqat? Miqat zamani. Zamani. Jadi kalau kita ihram selain pada masa itu, ihram kita tak sah lah. Jadi kata Tuan Guru, kalau kita ihram haji dalam bulan-bulan yang lain daripada itu, dia jadi ihram umrah. Umrah lah jadi, maksudnya. Jadi umrah. Itu namanya miqat zamani. Baik. Satu lagi miqat dipanggil miqat makani. Miqat makani maksudnya tempat kita nak berniat. Di mana kita nak berniat. Ini panjang cerita dia lah. Baiklah. Jadi bagi orang di Malaysia ni, kalau kita naik kapal, kapal laut, macam dulu orang naik kapal laut, dia nak di tempat yang bernama Ya Lam-Lam. Ya Lam-Lam tu sebelum sampai ke port lagi, port sana, port di Jeddah lah. Ataupun di Aden. Jadi dia niat semasa duduk dalam tengah laut tu, dia niat tempatnya tu dipanggil Ya Lam-Lam. Ini kalau naik kapal lah. Naik kapal. Sekarang kita pergi dengan kapal terbang. Tapi kapal terbang orang di Malaysia ni dia dipanggil miqat dia Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Jadi kita nak bagi tahu sekarang tak tahu, yang tahu hanya orang kapal terbang saja. Ini kapal terbang dari Malaysia ataupun dari tempat-tempat yang lain seperti daripada Kuwait, daripada Najd. Sampai tempat tu orang kapal terbang akan beritahu sekarang adalah tempat berniat. Jadi tuan-tuan, puan-puan semua boleh berniat. Kita niat macam tu lah. Maksudnya akan diberitahu lah. Akan diberitahu. Maksudnya kita dah tiba di tempat yang boleh berniat tadi tu. Dan kita berniat je lah. Niat je. Tapi nak niat tu dah pakai ihram tu lah. Dah sedia pakai. Dah sedia lah. Niat je. Tapi ini teori lah. Teori. Misalnya miqat yang lain namanya miqat Zulhulaifah. Orang daripada Madinah dia niat di Zulhulaifah. Ada orang Iraq pula niat dia di mana, tempat yang bernama Zatul Irqin. Baik, ini teorinya. Bagi praktikalnya begini. Praktikalnya orang Malaysia ni, melainkan kita pergi dengan kapal terbang yang penghabisan.
Barulah kita niat di atas kapal terbang. Patin pernah pergi hantar orang haji tak? Pernah, hantar je lah. Sampai kat airport kan? Bulan berapa pergi? Dah nak dekat-dekat Ramadan juga tu. Kalau dekat-dekat Ramadan dah lagi. Dekat-dekat dah lagi 10 hari nak haji. Kalau kita pergi hantar kat, kat airport tu, mungkin ada orang tengok orang lelaki dah pakai ihram. Sebab dia pakai ihram siap-siap sini. Sebab nanti nanti duduk atas kapal terbang sampai tempat yang tadi tu, kena berniat lah. Niat. Itu maknanya orang yang pergi kapal terbang yang dah yang akhir-akhir lah. Maksudnya kalau kita pergi awal, kita tak ada berniat tak ada. Masa dalam kapal terbang tu tak adalah. Itu pun orang yang pergi akhir tu pun tengok tengok dia macam mana. Biasanya orang yang pergi akhir ni dia akan niat. Biasanya lah kalau lagi 10 hari atau seminggu tu dia akan niat haji lah. Haji. Tapi kalau dia pergi kita pergi 15 hari, walaupun dia pakai ihram, dia tak akan niat haji. Dia akan niat umrah. Kenapa? Ada masa lagi sebelum dia nak menunaikan haji tadi, dia boleh lagi untuk boleh buat umrah dahulu. Sebab kalau tidak dia lama sangat pakai ihram, jadi nak jaga batal larang tu lama-lama tak larat lah kan. Jadi kalau lagi 15 hari dia nak haji, dia nak akibat terbang sampai tempat yang kita kata tadi, apa nama, Qanun Manazil. Orang akibat terbang begitu, ni tempat niat. Tuan-tuan dan perempuan boleh niat. Orang akan niat umrah. Dia tak naik haji. Niat umrah. Sampai di Mekah, dia terus pergi tawaf. Namanya tawaf umrah. Tawaf umrah. Jadi dia masuk Mekah, dia tawaf umrah. Lepas tu sa'i. Lepas sa'i bercukur. Bercukur. Habis. Selesai dah umrah. Selesai dah umrah. Dia pun dia bertahlul. Tahlul tu maknanya boleh buka dah pakaian haji tu. Pakaian umrah dia boleh buka. Boleh pakai seluar panjang, boleh pakai baju Melayu. Boleh macam-macam lah. Tak, maksudnya bukan dalam ihram lah. Bukan dalam ihram. Dia bebas. Bebas lah. Nanti tunggu nanti sampai nak haji pula lah. Baik. Jadi biasanya macam tu lah. Melainkan orang yang pergi tu memang yang akhir. Yang akhir dan mereka buat umrah dan haji serentak lah. Sama ada buat umrah dan haji ataupun buat haji dulu. Kita tak tahulah. Baik, katalah dia pergi ni, dia nak buat umrah dan haji. Dia nak kata kapal terbang lagi 6 hari, 7 hari, 8 hari. Dia datang kapal terbang tu, bila orang kapal terbang beritahu kata niat, dia niat haji. Ataupun niat haji dan umrah. Sampai-sampai sana, dia tak boleh buka lah. Sampai-sampai sana oleh kerana dia niat haji. Dia kena terus. Dia masuk Mekah, dia kena buat tawaf. Tawaf tu panggil tawaf kudum. Tawaf kudum. Sebab dia nak buat haji. Dia tak boleh buat tawaf umrah sebab dia nak buat haji. Jadi dia tawaf kudum. Lepas tawaf kudum, dia tak boleh buka ihram. Ihram. Sebab dia niat haji. Dah niat haji. Dia setiasalah dia dalam keadaan petang larang jaga. Lagi minggu depan nak pergi ke mana? Ke Arafah. Arafah. Untuk apa dia panggil? Wukuf. Jadi sekarang ni rukun yang pertama dia dah buat, iaitu niat dan ihram. Nak tunggu rukun yang kedua lebih kurang 5-6 hari lagi. Pun nak pergi Arafah. Jadi ni satu passion niat, iaitu niat di atas kapal terbang. Bagi orang yang pergi akhir. Jadi yang orang pergi awal kan. Baik. Lebih habis orang pergi awal nak niat haji masa mana? Maksudnya masa menunggu yang dah telah ditetapkan tadi tu. Dia kena tunggu baru dia boleh niat jadi, haji itulah. Kalau orang yang niat umrah tadi tu, dia atas kapal terbang dia niat umrah, dia turun-turun masuk ke Mekah, terus tawaf. Tawaf tu dia panggil tawaf umrah. Lepas tawaf umrah pergi sa'i umrah. Lepas sa'i dia pun bercukur. Habis, selesai dah umrah. Dia balik rumah boleh buka pakaian ihram. Boleh pakai pakaian biasa. Pakaian biasa lah. Pakaian luar panjang, baju Melayu pun semua. Tak apa. Bila nak naik haji? Sebelum pergi ke Arafah. Jadi kita nak pergi Arafah tu biasanya 8 bulan. 8 Zulhijjah nak pergi ke Arafah. Sebelum turun di rumah tu, kita niat di rumah. Ini bagi orang yang nak mengerjakan haji macam tu. Jadi bila tabuh haji beritahu, okay, tuan-tuan dan puan, petang ni pukul
4 tunggu bas di bawah. Mm. Atau pukul 5 lepas asar kita kan tunggu bas di bawah. Mm. Ha, jadi maknanya sebelum dia turun dari rumah dia nak pergi naik bas tu, nak pergi ke Arafah, pada masa itulah dia kena niat. Katalah lepas asar katakan ya. Asar katalah pukul 4. Lepas pukul 4 dia balik ke rumah dia pakai ihram semua siap. Nak bawa bekas sikit je, bawa satu beg je. Pakaian-pakaian semua tinggal di rumah tempat, di hotel kita tu. Kita bawa satu beg saja untuk pergi ke Arafah dan ke Mina. Bawa beg kecil saja. Jadi pakai ihram semua siap. Nak turun naik bas tu, niat dalam rumah dia. Saya akan mengerjakan haji dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Niat di hati. Sejak masa tu dia dikira dalam beribadat haji. Tak boleh melakukan pantalaran-pantalaran yang sebutkan dalam kitab tu. Jadi dia turun elok-elok, dia cakap-cakap merapu-merapu, tak boleh lagi dah. Dia sentiasa kena zikir. Maksudnya dah berada betul-betul berada dalam keadaan dalam ibadat, kondisi ibadat haji lah. Naik bas elok-elok, jangan bertengkar, jangan bergaduh, jangan berebut. Bas tu lambat berjalan dia. Sampai ke Arafah turun, ikut arahan. Lepas tu kemah ni, masuklah kemah tu. Duduklah kemah tu. Maksudnya daripada Arafah tu berapa lama kita dalam bas? Nak sampai ke Arafah? Arafah kalau hari biasa ni dah setengah jam sampai lah. Setengah jam. Tapi kalau musim haji tu berjam-jam juga lah. Berjam-jam lah. Bas dah queue. Yelah, bas dah queue. Tapi still boleh juga kita sampai ke sampai, Arafah. Yang tak sampai pun ada juga. Nasib lah orang yang sampai. Dah tonton 90-an tu, ramai orang dah sampai. Allah tak tahu lah. Jadi kita sampai saja di Arafah, pengawal-pengawal tabu haji turun. Okey, tuan masuk ke mana, masuk ke mana, perempuan masuk ke mana. Dia aturkan lah. Dia aturkan ke mana. Telah ada lah. Ada kemah-kemah untuk Malaysia. Itu kapur Malaysia tu. Kapur Malaysia, pusat Kuala Lumpur ni. Jadi duduk situ semua. Nak buat apa? Tak ada buat apa, duduk saja. Tapi jangan bersembang lah. Sebab kita duduk dalam keadaan ibadat. Jadi duduk situ, banyak berdoa, banyak sembahyang, banyak baca Quran, banyak menangis. Jangan duduk sembang. Jadi setengah orang tu dia pergi haji, dia tak belajar habis. Sampai sana, duduk sana, jumpa kawan. Sembang siang malam pagi petang. Okeylah. Kita duduk di Malaysia dah bersembang siang malam lah. Pergi sana bersembang juga lagi Ustaz ya. Itu salah. Mana dia tak dapat bimbingan yang betul, yang baik. Maksudnya kita sepanjang kita berada ataupun duduk di sana, misi kita zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya lah. Manfaatkan masa di sana. Yang lebih baiknya kita banyak menajat, bercakap dengan Tuhan supaya menangis-nangis. Sungguh-sungguh menangis, bukan menangis buat-buat. Itulah caranya. Sebab apa kita pergi ni, kita balik ni dengan apa nama, kosong, tak ada dosa. Tiampakan semua. Dia syukur kat Tuhan, nak minta apa dia minta lah. Kalau kita buat jahat banyak ni, minta apa kat Tuhan, minta apa banyak. Mana menangis sungguh-sungguh. Jangan kira orang tu menangis, mati-mati menangis. Tapi kalau ada orang duduk gelak di sana tu, ada masalah. Di sana orang menangis, bukan tempat gelak. Jadi dia buat ibadat cukup-cukup. Berapa hari dulu tu? Semalamnya. Kita pergi 8 bulan, petang, 9 bulan, siang, malam 9 tu, sunat 10, malam tu dah bergerak pula. Nak pergi ke Mina. Ke Mina, nama dia Mina ya. Nak pergi Mina tu, bas akan lalu ke tempat yang bernama Muzdalifah. Muzdalifah tu, haji-haji mana kena bermalam. Bermalam tu bukan mana tidur. Berhenti sekejap pun, dia kena bermalam. Tapi adat orang Malaysia, bas akan motif tu, kita akan turun untuk kutip batu. Batu kecil-kecil tu untuk kita pergi melontar jumrah. Habis semua lebih kurang 1 jam berarti, barulah jalan batu berjalan balik, jalan semula, berjalan pergi sampai ke Mina. Di sana adalah pengawal kita, sini. Bahan ini masuk sini. Kita ikutlah arahan. Dululah kemah kita. Itu 3 hari kita akan duduk situ. Kalau kita akan bermalam di Mina selama 3 hari dan berhenti seketika di Muzdalifah lah. Satu malam lah. Tak lama semalam. Tak sampai semalam. Satu jam. Pasti kita akan bergerak ke Mina. Di Mina tu kita akan duduk 3 hari. 3 hari itulah kita akan dibawa oleh orang tabu haji pergi melontar jamrah. Kita habis melontar Ustaz dalam masa sehari ke atau macam kita manfaatkan 3 hari? Kita sampai pagi tu. Pagi tu
hari yang ke-10 lah, hari raya lah. Orang di Malaysia tengah raya lah. Orang sana dia kena melontar. Dia melontar yang pertama, dia panggil melontar Jumatul Aqabah. Dia pergi melontar Jumatul Aqabah dulu. Lepas melontar Jumatul Aqabah tu, kalau dia dah buat dah, dah rukun dah buat dah dua lah, dia bolehlah buka ihram. Rukun dia buat niat, yang kedua wukuf, dah dua dia buat kan. Sampai dia lepas melontar tu, dia boleh buka ihram, boleh pakai seluar panjang lah, boleh pakai jubah. Tapi pertalangannya ni ada lagi, pakaiannya. Berkahwin tak boleh lagi. Jadi dia buat dari situ, nanti malam lah akan dibawa pula pergi melontar jam berapa, tiga jumrah tu. Jumatul Ula, Jumatul Usta, Jumatul yang ketiga Aqabah. Itulah tiga. Habis itu balik besok pula hari yang kedua, hari yang ke 11. 11. Hari yang ke 12. Nanti lagi. Hari 13. Hari yang ke 13 lepas melontar tu terus naik bas. Kita pergi melontar jalan kaki. Bag kita buah atas bas. Kita keluar dari rumah, bag buah atas bas, kita pergi melontar jalan kaki. Ataupun kalau jauh adalah dibawa dengan bas, bas putih satu. Kita pergi melontar, biar melontar naik bas. Lepas naik bas, mak balik ke Mekah. Balik ke Mekah tu untuk mengerjakan tawaf dengan sa'i. Balik-balik tu simpan depan bank. Tengoklah masa mana yang luar, masa mana yang kata kuat, yang berani, ada kawan nak pergi, pergi tawaf. Pergilah tawaf, 7 kali bersih. Lepas tawaf, sembahyang sunat, lepas tu doa, lepas tu pergi sa'i. 7 kali pergi balik, pergi balik di antara Safa dengan Marwah. Habis tu maka dia pun bercukur. Lepas cukur tu selesai lah haji. Kita belanja RM30,000, RM20,000, RM15,000. Inilah dia, selesai dah haji kita. Mudah-mudahan kita dapat haji yang mabrurah. Ya. Jadi selesai tu, habislah. Balik ke rumah tu menunggu hari nak balik ke Malaysia lah. Ada yang nak balik ke Malaysia, ada orang yang pergi Lamat, dia nak pergi ke Madinah pula. Madinah tu maksudnya kita adakan macam lawatan tertentu lah. Lawatan tu. Kita pergi di Madinah, kalau musim haji ni 8 hari. Kalau umrah ni 3 hari, 4 hari lah. Kalau musim haji 8 hari. Sebab kita nak sembahyang di Masjid Madinah tu 40 waktu. Nak sembahyang 40 waktu. Jadi ada hari Nabi mengatakan, siapa yang sembahyang di masjid aku 40 waktu, tak tinggal satu pun, tak lupa satu pun, dia terlepas daripada penyakit nifak, penyakit orang munafik. Jadilah kita berusaha untuk dapat 40 waktu di masjid tu. Kita duduk 8 hari. 8 hari lah. Lepas tu tunggu masa lah. Nak beli barang, nak abakal, tunggu sana balik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu cerita tentang kita nak mengajarkan haji. Yang kita penting ini, rukun dah kita tahu, syarat wajib kita tahu. Sekarang kita bincang sekarang ni tajuk apa? Tajuk Miqat. Jadi miqat ada dua. Satu dia panggil miqat zamani, satu miqat makani. Miqat zamani tu masa. Masa nak niat haji ni hanya dalam masa 3 bulan ni. Bermula pada bulan Syawal. Syawal, hari raya tu dah boleh niat haji kalau nak buat haji lah. Ataupun niat umrah macam-macam mana lah. Itu namanya musim haji. Kemudian makani tu, kalau bagi orang yang sedang terbang daripada Malaysia ni, dia niat di tempat yang bernama Karnul Manazil. Kalau pergi dengan kapal laut, dia ada di Alam-Lam. Orang lain tempat paling nama macam-macam lah. Itu niat. Bergantung pada daripada mana lah kita datang kan. Kalau kita datang, walaupun datang dari Malaysia, tapi singgah di Mesir dulu. Maksudnya kita kena ikut yang Mesir punya mikot lah. Itu nama Mekah. Mekah ni. Tapi bila kita dah ada di Mekah, kita pergi buat umrah, lepas tu nak buat haji, kita kena keluar daripada tanah haram. Tanah haram. Pergi ke... Kalau untuk umrah, kita keluar dari tanah haram. Untuk haji, kita boleh niat di rumah. Untuk haji, kalau kita berada di Mekah, kita boleh berniat daripada rumah kita. Di rumah kita. Sebelum tu rumah tu, kita niat. Niat dulu, haji. Dengan Allah Ta'ala, baru turun. Tapi bezanya dengan umrah, kita kena keluar daripada tanah haram lah. Keluar.
naik bas ataupun naik van dari rumah kita tu, hotel kita tu, pergi keluar dari Tanah Haram. Dari Tanah Haram. Ada tiga tempat yang biasa orang pergilah. Sama ada Tanah Aim, Jaranah ataupun Diabiah. Itu tempat-tempat yang boleh kita niat untuk umrah lah. Lepas niat tu masuk balik, teruslah buat tawaf dan sa'i. Dan bercukur. Itulah dia cerita. Itulah dia Ustaz berkenaan dengan haji dan umrah. Tak ada sedikit lah bayangan. Tapi Ustaz kata dengan Fatin, kita kena merasai sendiri perjalanan tu. Sebab Ustaz dah merasai, jadi Ustaz pun boleh cerita sedikit pengalaman Ustaz dia. Dia kena ada azam. Ada azam. Kalau kita azam, aku nak pergi umrah tahun depan ni. InsyaAllah. Ada rezeki ya. Rezeki tu ada lah. Kau mana kita tak tahu lah. Tak lah, tahu lah. Ada sajalah. Tahu tengok, tahun depan nak pergi. Ada lah. Adalah yang penting azam Ustaz ya, azam. Kalau tak ada azam, duit lambing ada ratus ribu pun kita rasa masih belum ada panggilan lagi. Mungkin tahun depan kot, mungkin. Mungkin. Tak pergi-pergi sampai mati. Sebab apa? Tidak ada azam. Kalau azam nak pergi, InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki. Ada rezeki. Kewangan, kesihatan. Ada. Okey Ustaz, kita nampaknya kita telah pun berada di penghujung segmen untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah dengan tajuk yang lain pula. Terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudi hadir ke Konti iRadio pada pagi ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana. Anda kena terus setia bersama dengan iRadio kerana selepas ini banyak lagi segmen yang menarik menanti anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.